Jadi, gimana Tris? Soal batu yang kemarin kamu bicarakan di telepon? Hah, batu? Iya, batu yang kamu bilang bisa meramal atau apalah itu? Oh, pusaka coy. Bentar. Yang ini. Terlihat seperti batu juga bagiku. Eh, jangan sembarangan. Kenapa sih emangnya? Gini-gini. Kamu teman baikku kan? Kamu percaya kan sama aku? Tris, susah itukah kamu menjelaskan tentang batu itu sampai-sampai kamu butuh kepercayaan dariku? Pusaka, Bi. Ya, atau apalah itu namanya. Oke, jadi gimana ya aku jelasinnya? Simpelnya tuh, pusaka ini kalau dipegang seseorang, seseorang itu bakal dapat penglihatan tentang apapun yang akan dia dapatkan. Dan penglihatannya tuh tiba-tiba random. Terdengar gila kan? Makanya aku tadi nanya soal kepercayaan kamu sama aku. Gitu. Wow. Oke. Tapi ini seriusan kan? Eh, kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong, kamu dapat batu itu dari mana? Dari bapakku. Entah bapakku nemu pusaka ini di mana. Belum sempet nanya, dia udah pergi dulu, Wan Bi. Oh. Turut berduka ya, Tris. Bapakku kerja di Belanda, Bi. Kirain. Dan dia meninggal di sana. Oke. Sekarang aku udah tahu gimana cara kerja batu itu. Boleh kan aku pegang sekarang batunya? Ya, tapi konsekuensinya kamu tanggung sendiri ya. Tidak terjadi apa. Oh. Gawat. Gawat, Tris. Gawat. Gawat. Lihat apa kamu, iya. Cuk? Cewek. Cewek, Cuk. Cewek? Iya. Mana? Di penglihatanku, Cuk. Lah, terus? Ya... Ya kan aku udah sama si Ayu. Terus ini... Kayak di penglihatanku cewek gitu loh. Nah, kan aku udah bilangin. Bilangin apa? Bilangin ini. Pusaka ini. Ntar dulu. Aku bilang apa ya? Oh ya, Bi. Kita kan temenan udah hampir 10 tahunan nih, Bi. Dan pusaka ini aku kasih ke kamu ya. Hitung-hitung sebagai hadiah persahabatan kita. Dan tolong dijaga baik-baik ya pusaka ini biar enggak jatuh ke tangan orang yang salah. Tris, baru aja aku dapat penglihatan aneh dari batu ini, sekarang kamu juga suruh aku berteman sama batu ini. Makasih ya, batu. Tapi ngomong-ngomong, dulu kamu dapat apa, Tris, waktu pertama megang batu ini? Dapat ini, dah. Ini? Rumah ini? Enggak. Ini? Pusaka ini? Gimana-gimana? Iya, waktu aku megang pusaka ini pertama kali, aku dapat penglihatan kalau aku bakal dapat pusaka lagi yang baru, sama dah persis kayak ini. Dan waktu aku dapat pusaka yang baru itu, penglihatanku sama lagi dan terus-terus sampai-sampai aku punya pusaka ini sekitaran 50-an kalau nggak salah tuh. Dan ntar aja nih aku bakal dapat pusaka lagi yang baru. Iya. Gimana ya, Tris? Jujur, aku masih kepikiran soal cewek di penglihatanku tadi. Udah, Cuk. Nggak usah terlalu dipikirin. Kopinya. Iya. Serius amat ngeliatin batunya?
Emang kamu mikirin apa sih? Kamu mules ya? Enggak. Ini kan tadi... Tahu nggak, Bi? Si Raka sama si Nana putus. Padahal udah 10 tahun dia pacaran. Nah, kasihan. 10 tahun? Dan putus? Mereka pacaran dari SD? Tahu ya. Dari bayi kali. Terus... Si Sudi. Kata-kata teman kantorku ya, dia itu... Bi. Kok kamu ngeliatin meja itu sih? Enggak, coba kamu lihat mejanya. Kayak unik gitu kan? Kayak ya beda kan? Ya, ya kan, ya kan? Enggak, itu kayaknya sama mejanya sama meja kita. Ya juga ya. Terus-terus, gimana tadi si Kevin? Sudi. Kok bisa gitu ya? Bisa apa? Itu loh, soal penglihatan kedua yang kemarin aku cerita di telepon. Oh, itu. Lupa aku bilang. Kalau penglihatannya tuh paling enggak muncul 3 kali setelah kamu megang pusakanya tuh. Jadi yang awalnya kurang jelas, jadi agak jelas gitu. Kok jadi makin rumit gini ya? Ada buku panduannya enggak sih batu ini? Kamu kira obat? Nggak ada, cuy. Bentar. Aku ke depan sebentar dulu ya. Ngapain? Hah? Ngapain? Mau ngambil pusaka bentar. Baru ingat, tadi dapat penglihatan kalau aku bakal dapat pusaka di depan rumah. Tunggu bentar ya. Cinta adalah sebutir permata yang tidak bisa kau lempar sembarangan seperti sebutir batu. Jalaluddin Rumi. Kamu ngikutin dia juga? Dia kan kakek buyutku, Bi. Seriusan? Diseriusin dong. Oh. Belakangan ini, kayaknya kamu lebih fokus ngeliatin batu itu, Debbie, daripada mataku. Kamu mikirin apa sih? Kamu mikirin ayam tetanggamu ya? Enggak kok. Tadi aku lagi mikir kalau es krim rasa batu, rasanya kayak gimana ya? Ya, rasa batu lah. Lagian kamu bisa mikir gitu sih? Ya juga ya. Bi.
kita kan udah pacaran lama nih. Dan bisa dibilang kamu udah mapan lah ya, bisa cari uang sendiri. Terus? Nikah yuk, Bi. Nah, nikah? Iya, nikah, Bi. Kok bisa tiba-tiba gitu loh? Ya karena aku nggak mau aja nikah pas tua nanti. Jangan lupa lamar aku ya. Gak usah terlalu dipikirin. Kebetulan. Kenapa, Bi? Halo, Tris. Soal batu ajaibmu, itu seriusan kan? Katanya kamu percaya sama aku. Bukannya gitu, Tris. Tapi kan aku orang yang percaya takdir gitu ya. Terus tadi di penglihatan terakhirku, aku ngeliat perempuan. Yang pertama kali aku lihat di penglihatan pertamaku, kita ketemu di lapangan jangan jam 4 gitu. Tapi sampai sekarang aku belum ketemu sama dia. Gimana ya? Tapi mungkin gak sih batumu itu salah, atau selalu akurat, atau gimana, Tris? Baru aku ingat kalau soal penglihatan yang salah tuh pernah sih. Itu si Joshua, ketua OSIS SMA kita dulu. Dia sempat pernah pegang pusakanya itu loh. Jadi dia bilang kalau dia dapat penglihatan bakal mati di danau gitu. Terus? Terus? Aku dapat kabar dari keluarganya kalau dia meninggal di laut. Tunggu. Halo? Ya. Yaudah ya teleponnya. Pulsa aku mau habis nih. Yaudah. Ya. Dah ya, dah. Kalau pulsanya habis.
Apa mungkin ya batu ini salah? Gak ada kerjaan banget sih. Sayang. Sayang, sayang. Kamu kemana aja sih? Ngapain aja kamu? Enggak. Aku tungguin loh kamu dari kemarin. Padahal setelah aku pulang kantor, biasanya kamu ngajakin aku makan. Kamu malah ngilang, gak ada ngabarin aku apa-apa. Kamu kemana aja sih? Iya. Setelah bahas soal nikah, kamu langsung berubah drastis kayak gini. Kenapa, Bi? Enggak kok. Kamu enggak yakin sama aku? Enggak. Batu itu lagi. Kamu mau jadi arkeolog? Pesugihan kamu ya? Enggak. Bohong kamu. Ngaku enggak? Enggak kok. Sini batunya. Jangan, Kamu itu apa-apaan sih? Kamu lebih milih batu itu kebanding aku? Aku pacarmu ini, Bi? Pacarmu itu batu apa aku sih? Ada apa, Bi? Kamu gak sadar ya? Kalau belakangan ini kamu berubah, Bi. Kamu gak seperti bintang yang ada di langitku lagi. Sebenarnya ada apa, Bi? Kamu gak mau cerita sama aku yang notabene pacarmu ini? Kenapa? Jadi, sebelumnya aku mau minta maaf, yuk. Udah bikin kamu cemas dan khawatir sama aku. Jadi sebenarnya batu itu aku dapat dari Tristan. Dan batu itu... Apa, Bi? Kamu lihat apa, yuk? Maksudnya? Kamu dapat penglihatan apa tadi? Kok kamu tahu? Batu yang kamu lempar itu yang ngasih tahu. Aku melihat kalau aku kecelakaan, Bi. Kok aku dapat penglihatan kayak gitu, Bi? Bi, jawab aku, Bi. Yuk. Ayo nikah. Tris, bukannya aku gak menghargai kamu sebagai teman ya, tapi kayaknya aku harus ngembalin deh hadiah pertemanan yang 15 tahun lalu kamu kasih ke aku. Soalnya aku sering keinget Ayu setiap kali aku ngeliat batu itu. Jadi, maaf ya. Bi, kayaknya ini bukan hadiah yang pernah aku kasih ke kamu waktu itu deh. Masa sih? Sama kok ini? Kayaknya. Bi, di sini
dari sini kamu bagaimana? Biasa, jemput sunat dan les musiknya. Baru aja makan. Ya udah kalau kayak gitu titip salam buat Bina ya. Iya Tris, makasih ya. Ya udah kalau gitu aku duluan dulu ya. Oh iya ya Bi, hati-hati ya. Udah selesai. Udah ya. Ayah dari mana aja sih? Kok lama banget? Sorry ya. Ayah tadi habis ketemu sama ibu. Bareng Om Tristan juga. Oh iya, Om Tristan kirim salam tuh buat kamu. Iya ya. Ayah lapar nih. Makan dulu yuk. Ya udah, gimana kalau kita makan di siomay depan sana? Kayaknya enak. Yuk. Let's go. Ayah, tadi aku udah lancar loh les pianonya. Katanya guruku, aku mau ikutin lomba piano minggu depan ya. Serius kamu nak? Wah, ayah bangga deh sama kamu. Iya ya, tapi entah kenapa aku ingin sekali menjadi arkeolog ya.